Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di Masjid Jami Agung Huda, masjid yang bersejarah di daerah Pondok Gede yang didirikan tahun 1822. Fitri ini yang mana kita himbau untuk selalu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti itu, Mas. Tadi penerapan protokol kesehatannya bagaimana sih? Protokol kesehatannya pertama, kita memberikan masker pada mereka, ada sebagian yang sudah bawa dari rumah masing-masing. Dan juga kita siapkan alat cuci tangan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim juga, masyarakat yang datang pun mengikuti protokol kesehatan dari kita dengan cara menjaga jarak dan lain sebagainya. Bisa buat cerita tentang sejarah masjid ini sendiri? Iya. Masjid Jami Nur Huda ini didirikan 1822, berarti lebih tua ini ketimbang Pangeran Diponegoro. Jadi zaman Belanda, di mana para pendirinya adalah Kiai Haji Abu Salam, Kiai Haji Karom, Kiai Haji Ahi, Kiai Haji Abu Bakar Jamal. Saya generasi ketujuh dari almarhum tersebut. Untuk pesan Idul Fitri ini sendiri, Ustaz? Ya, pesan dalam salat Idul Fitri ini atau hari raya ini, mari tetap jaga kesehatan dengan cara protokol kesehatan kita jaga terus, kita lakukan dengan pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, terus juga selalu menjaga diri dari hal-hal yang kira-kira membawa penyakit tersebut. Yang keduanya, saya atau kami dari masjid juga menghimbau untuk selalu bersilaturahim ke rumah saudara ataupun bersilaturahim ke rumah sanak sahabat, tapi juga tetap menjaga protokol kesehatan kita. Terima kasih.